Okay, Yas, bertemu lagi di vlog kita pada kali ini. Dan kali ini saya berada di Bertam Ulu Melaka. So, ini salah satu pot makan Thai food yang ada, yang anda boleh singgah sekiranya anda tercari-cari tempat makan di kawasan Bertam Ulu. Okay, Yas, kita follow vlog kali ini. Kalau anda nak datang, anda boleh datang ni Nur Hidayah Tom Yam. Ni nombor kontak dia 012-2844-890. So, biasalah menu-menu di kedai Tom Yam. Okay, antara contohnya set untuk 2 orang RM69. Dia ada Tom Yam, sayur kailan, telur dadar, ikan siakap, nasi putih, air buah 2 gelas. Dia ada kerabu, ada Tom Yam, ada sup, sotong, sayur, udang, macam-macam lah. So dia ada menu daripada ikan, ayam, daging, nasi goreng, mi kuih, puyuh, semua ada lah. Dan selain daripada tu, ini dia ada makanan ringan Thai. Okay, dia ada som tam RM8, kerabu mangga, chicken chop RM15, keropok leko RM6. Okey, dia ada rojak buah ni, not bad. Dia punya kuah rojak buah ni sedap. Kerabu Maggi. Okay, kemudian dia ada fransat, fanfras, kopo leko. Okey, ini antara menu makanan dia. Okey, ada loceng bakar, kuih tiaw, mi kari. Dia ada teh hijau Thai. Okay, untuk seafood bakar berasap, dia ada udang bakar RM18, sotong. Ini menu-menu dia lah. Okay, guys, ni apa benda ni? Mulut warna hijau. Kerang bakar. Ini mulut mangga rasanya ni, tapi warna hijau. Som tam. Biasalah kedai Tom Yam, dia ada kopok. Ni apa benda ni? Ini nasi kang. Lai cikang. Loceng buat dah. Ini Maggi celup eh. Oh, dia ada cili dia. Ada ayam. Okey, rasa dia. Okey, ni sup daging. Okey, bagi saya sup daging dia memang sedap. Tip top lah dengan rasa dia. Kailan ikan masin. Puas hati. Dengan ikan masin pun tak rasa hanya. Maggi apa ni? Maggi celup. Okey, Maggi celup. Sotong tepung. Oh, sotong tepung. Ada sotong tepung. Wah, ini apa benda ni? Apa dia? Oh, menarik. Belut sah. Ada belut ke? Ada. Oh, belut tu ada. Belut sup, belut paprik. Bolot goreng kunyit. Ok
Okay guys, itu tadi vlog kita pada kali ini, Nur Hidayah Tom Yam. Bertang ulu melangkah. Okay, pada anda yang sudi menonton, diucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan info kali ini bermanfaat untuk anda. Okay, kita jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.